Di sini saya mau ikut kemah bersama Kak Joko di SD Leses selama 2 hari 1 malam. Ini baru pertama kali saya ke SD Leses. Di sini saya sedang menunggu Kak Joko untuk persiapan berangkat. Jadi ikuti terus kegiatan di SD Leses kali ini. Posisinya saya juga belum tahu. Jadi kita lihat aja nanti ya, Kak Joko. Oke, ini dia videonya. Oke, cuy, di sini saya sudah berada di SDN 2 Leses dan itu murid-muridnya. Nah, itu sudah bersama dengan Kak Joko yang sedang di briefing. Oke. Tetap ikuti perjalanan vlog saya di SD 2 Leses ini sampai selesai besok siang. Oke. Oke, cuy, ini tadi habis mendirikan tenda di sana. Mendirikan tenda. Saya mau istirahat dulu karena cukup lelah, capek. Banyak keringat yang keluar. Di sini akan mengadakan upacara pembukaan dulu untuk kegiatan perkemahan di SDN 2 Leses Manis Renggo. Oke. Kita saksikan video berikut ini untuk pembukaan perkemahan di pagi hari ini tanggal hari apa tuh saiki? Oh, hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 12 13 14 ya. Nah, itu. Oh, kayak dolan tuh kayak. Oke. Nah. Jangan lupa subscribe, like and share perkemahan ini SDN 2 Leses Manis Renggo. Oke, ya. Kita lanjut ke pembukaan. Oke.
ngisi, ngisi daging. Enak-enak. Enak. Iki nganu kungkang. Oh, kangkung. Oh iya. Iki saja es. Kecine oke ya. Nyayur kangkung iki. Oke. Oh iya, iki mau wis mlebu YouTube loh. Wis mlebu YouTube, iki mau. Oke, sekarang ini. Iki masak apa? Awas. Awas pesone engko nek kena kancamu. Korban palu. Ini untuk kambingnya, mana kambingnya ini? Ini dia. Oke, goreng tempe rasa apa? Tak kira rasa takon. Oke. Lagi kita ngerumpi. Oke. Lagi putra mana kini apa lagi? Oh ya. Tadi yang cewek sudah, sekarang saya mau ke tempat yang apa itu? Yang cowok-cowok. Oke. Saya mau mencoba menengok tempat yang untuk pria, yang laki-lakinya sedang memasak apa. Mari kita lihat bersama-sama di dalam gedung tua ini. Di dalam gedung tua ini kita main mangsa ini langsung gitu. Nah, ini yang cowok-cowok ini jangan apa ini. Oh, goreng tempe. Kentaki jamur. Ayo. Oh iya. Wah. Ayo, kuwi tempene rasa apa kuwi? Rasa bayang. Aku paling sing tak sengi rasa takon. Wah, kuwi rasa takon. Oke. Nah. Terus, ini gedut ini dia. Ini dia. Oke, iki. Lu kabare sama mati. Orang aku suwe. Ku biasane nek nggo camping-camping ngono. Nek aku kaya nganggo batu apa kae sing putih kae. Putur nang apa? Kaya kompor cilik kae. Oke cuy, ya ini vlog di apa? Tempat memasak untuk yang kita cukup sekian. Nanti akan kita jumpa untuk Jongeng. Jadi ya. Jadi jangan lupa ya tonton video ini sampai besok mau bikin vlog terus. Jangan lupa subscribe, like, share. Oke, di FTV Bapak. Check it out. Like it out, yo. Oke, ini lagi gue apa gue? Ini apa untuk memasaknya sudah siap berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah 8. Oke. Ini sekarang apa ini? Apa ini? Kemudian ini. Nah, ini rego apa ini? Apa ini? Oke. Banyak amat menunya. Banyak menunya. Terus ini. Nah, apa lagi? Nah.
Sekarang cari yang sana yang untuk putri-putri, mungkin enak-enak. Saya baru pertama kali di SD ini, baru ini SD. Hebat-hebat, anaknya hebat-hebat. Saya salut. Saya salut. Bapak ini juga keblok. Ternyata dia juga keblok. Oke, ini. Dari regu apa ini? Regu anggrek. Makanannya ini. Kemudian ini mas tak potong dong. Regu kamboja. Regu kamboja mau turun ya. Iki regu biru sing menune akeh banget. Wah, regu biru. Kemudian regu merah. Kak, lah kok kene regune anu ya warna ya. Kok regune warna? Yes. Regu merah, regu biru. Hah? Oh, kelapa apa regu anu? Oh iya, oke cuy, ini dari ibu guru mau menilai. Iya, putri. Untuk mau menilai. Iya. Kita lihat yuk. Ya, kita intip. Ya, boleh. Oke, ini ibu guru sedang menilai, jadi hasilnya saya juga tahu. Nanti cuma icip-icip baik ya, sama kali. Ya, oke, segitu aja. Saya vlog nanti disambung lagi kegiatan-kegiatan berikutnya. Ini kegiatan baru penilaian nih, menu-menunya. Ting, 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 ting. Oh, ini rumah. Oh yes, oke. Okay. Tapi nggak ada ayamnya itu, tapi ada sosisnya. Oke, ini masih dalam separuh perjalanan, nggak tahu mau menuju kemana. Pokoknya semangat, semangit, semangut. Tanda apa tuh? Sekarang kita melanjutkan perjalanan, katanya mau ke Sendang, apa itu Sendang Sunan Kalijaga ya, apa enggak atau enggak tahu, pokoknya kita lanjutkan, katanya tadi melewati Sendang. Oke. Oke cuy, ini kok ngelipati kene ya cuy, jalan-jalannya jalan-jalan untuk tengah. Wah, ini sungguh ekstrim ternyata. Oke, ini ngelipati kali. Waduh. Dalane munggah arti. Oke. Oke cuy. Ternyata salah jalan. Salah jalan ternyata. Aduh. Ngerjain wong kae. Lah kae. Kae lho, kanyamu sing gede lho.
Assalamualaikum. Ada orang tidak? Oke. Turun jalan. Ayo penjelajah ini. Wah, ini penjelajah ini. Hati-hati, hati-hati. Oke cuy, ternyata jelajah alamnya cukup ekstrim dan unik. Ini lain daripada yang lain. Biasanya kalau masih SD gini kan cuma lewat jalan-jalan itu. Ini melewati, aduh, kayak hutan-hutan. Wah, kayak hutan-hutan. Wah, gini ra konsentrasi jatuh gitu. Tuh, bawah sana tuh sungai itu. Wah, tuh jalanan. Ayo. Medun kene kuwi. Kan iki ya. Lah tuh iso to. Iso ora opo? Iso ya. Ana jembatan ya kan. Kan ana jembatane. Ana. Ki wis to kene gak opo. Awakmu kene. Oke, bismillah. Jos. Ini ternyata ini petualangan baru saya. Jangan lupa si bolang. Wah, si bolang. Oke. Aduh. Kaido. Aduh. Oke cuy, aku lagi pisan iki cuy, melu kemah blusukan tengah apa mau alas. Terus tembuse. Iki tembuse ngendi nek iki? Bali, Bali, Yut. Ya Allah. Ambil napas nang lemari ku, tak gawe napasku mau. Aduh. Cepat. Cepat. Aku ajeng. Masuk Pak Eko. Iki susah. Kak Jogong ngejak Rauman yang ini. Oke cuy, apa tahun ngarep ini gimana ya cuy? Aduh. Panjang. Gak apa. Kabel apa apa. Halo Kak Boniman, kue nong. Yang kau nonton iki seru deh pokoknya Pak Kak Poniman. Aku dewe nganti mengos. Oke so. Aduh, banyak siapa yang malah muncrat? Wah, pesen muncrat tuh lagi. Aduh, yang muncrat. Oke, kita lanjutkan sampai sana. Oke cuy, ini tadi tembusannya ini Karangturi. Aduh.
Ayo. Saya menang. Saya menang. Oke, coy. Kado karu. Oke, kado karu, coy. Kutuban men gak kene kae 12. Oke. Kasihan lah ya. Wis ngalor akhire gur mendok. Aduh. Oke. Saya mau ke warung dulu. Mau beli-beli apa ya? Siapa? Nana Nina. Nana Nina. Kok kan saya ngalor kae mulih kae? Kae mulih kae? Kae mulih kae? Lho kae ki piye sih? Ya. Oke sih, saya beli minuman. Ini minum air mineral. Ini sudah nyampe di mana ini? Pancuran. Duku Pancuran. Nah, Pancuran. Apa? Anjing. Oke, ini sudah lumayan berkeliling-keliling. Sungguh capek bener. Baru nyampe mana ini saya juga enggak tahu. Saksikan terus. Ini nanti sampai habis 1 liter ini kok ketenggone. Ora tidak. Oke, coy. Ini salah jalan lagi, coy. Jalan buntu mana? Ekstrim. Oke, adewe nyemplung kali meneh iki. Apa? Enggak tahu. Apa aja nek ora ngerti buaya aja dipangan lho. Duit anggur, mangke tak anggur. Oh, duit. Aku anggur. Duit. Mana ya anggur. Oh iya. Ayo. Oke, ini kita masuk sana toh. Oh iya. Oh, bocor lho. Hati-hati lho. Jangan sampai. Gue kira-kira apa asing aja dipangan. Oke. Wes. Oh, tapi nek mbok ndo mo. Moh ya wis. Kang kae kowe. Ya, iki aku matret. Makrokan dhuwur. Nyam. Cus. Ya Allah, kenteng dia, Cah. Satu jalur, Rai. Oke, cuy. Apakah kita tersesat? Kita saksikan aja. Dengan petualangan si Belang. Si Belang kan lho, dengan beri. Aduh. Selesai. Ternyata. Saya Upil. Dan ini Upil. Oke. Okay. Aduh. Oke. Ternyata Oke.
Iki dalane ngendi iki? Aduh. Wah. Sampai sana ternyata. Ayo, munggah. Lurus. Oke. Saiki munggah saka nang kali. Munggah dhuwur. Wah, kabel tak tinggal wae. Oke, cuy. Aduh. Ayo. Aduh. Sikil wis lemes. Ayo. Iki tembus sing ndi iki? Ya Allah. Aduh. Ternyata tembusnya nang persawahan. Aduh, jemak-jemak iki. Oke. Oke, cuy. Sik, cuy. Aduh. Kandora, my trip Pak kenduk kenan. Wih, oh dalane untuk kene. Ya tenan. Ya nyaho dhewe. Kita sudah nyampe sini. Ini kampung mana nih? Kita juga belum tahu. Kita capek. Iki sing gendut iki sing gendut iki kok ya ra. Kok ya ra. Oke, cuy. Laran rusit to ndang mlaku menah sih. Wah. Hebat. Ini saya hitung-hitung tadi kalau berjalan tuh ini 5 kilo ada. Benar. 5 kilo ada nih, 5 kilometer. Sungguh jauh, lumayan. Tapi petualangan seru dan kakiku juga wah. Kayak lagi ngopo kayak. Kayak lagi ngopo kayak. Aduh. Oke. Okay. Kayak lagi ngopo kayak. Oke. Okay. Kita lanjut terus. Semangat. Semangat, semangat. Ya. Aduh. Oke, ini kita melewati persawahan. Nah, persawahan. Loh, Kakak. Ini metung ndi? Metu kene apa metu kono? Sana. Masih sana. Wah. Apa yang gune jam berapa? Jebule sado. Waduh. Iki wis tak kira-kira mlaku wis 5 kilo nan ono. Terus kok isih ada meneh ya? Yes. Kok gunung kidul? Ya amplop. Aduh. Ya amplop. Oke. Terus lanjut sampai nanti. Kia. Oke, cuy. Oke, kita lanjutkan tadi mau ke sana enggak bisa anu. Keliru ternyata. Ternyata lewat. Oke. Wah. Iki enggak metu ndi? Metu kali. Oh, jebule untuk kali ekstrim lagi ini, mesti. Wah, es krim ini, wah. Oke. Lah kok metu kaya ngene? Dalane.
Lah kok lewat kene iki piye iki? Oke, ini dalane kok len golek ngene iki piye iki? Wah, wis. Lah metu kono piye? Metu nyemplung banyu. Yo, tarik, ditarik. Eh, HP-ne salah ki anu sike, HP-ne. Salah ki ngejembatan, jembatan sike. Lagi munggah. Lara kepan ku cendeki, Kak. Hah? Anu. Ditarik. Tangannya tarik. Nah, tarik. Nah, terus nang ngono kuwi. Nah, iki sisan. Ya, saya ini saling kena. Oke, cuy, ini perjuangan yang sangat menyenangkan dan melelahkan. Kayak, nanti dengan istor kan, gitu. Oke. Oh, kayak. Nanti udah telas. Oke, cuy, akhirnya rintangan di, apa tadi, jembatan sudah terselesaikan dengan terselesaikan dengan deg-deg ser. Tadi ini sudah nyampe ingin ketemu di Jarsari rok jam dewe mandi kae pecuwi anak kulinang do klebu suwi ha kuwi anak kulinang ae klebu saya. Oke, selamat pagi cuy. Ini hari terakhir kemah di SD. Oke. Masuk. Residoma. Salam buat MC Bilover. Apa? Dimanapun Anda berada, cukup sekian ini ngevlog di perkemahan SDN. Dua lesus. Nanti ya, masih ada video terakhir yaitu apakah waktu pembongkaran nanti ada untuk vlog berikutnya pembubaran tenda bongkar tenda iya ini jenenge Denny di oke nek bahasa Nisa Sabian den salam engko tanggane jenenge Atun, oh my buri. Atun, oh my buri. Atun. Tonggo ibune Usama. Oke. Namane jenenge Atun ta? Ora ono to. Oke. Atun tayo. Oke, sampai ketemu vlog berikutnya nanti siang. Nanti siang. Jangan lupa subscribe, like, and share channel saya di MCP Prambanan. Oke, nah sampai ketemu vlog berikutnya. Oke, cuy, ini sedang dalam kegiatan nggak tahu apa ini sedang dikumpulkan kemungkinan untuk acara yang terakhir kali ya, yaitu untuk bersih-bersih untuk pembongkaran kali. Jadi jangan kemana-mana. Ini vlog masih berlanjut. Oke. Tetap di channel saya MCB di kanan. Cek itu. Yang
Oke sih, ini sebentar lagi ternyata mau masak, jadi saya mau mencoba. Halo, saya mau mencoba untuk mengintip ini anak-anak masak. Gak tahu masak apa, mungkin saya nanti bisa mencicipi. Demen makan pecah. Oke, sekarang saya mau menengok di mana ini cewek yang cewek-cewek. Apa? Wah, gue coba lihat deh. Wah, makan sego goreng non doke. Enak. Cuman doke siapa? Gue aku rumah sakit dengan doke mau. Wah. Oke, sekarang mau ke. Wih, endok ya? Kodong endok endok ya? Kodong endok ya lagi? Ibu aku dong di sini. Lainnya nggak di sini ngapa? Di sini. Di sini apa nih? Di sini? Aku rendong ini. Halo. Oh, kui. Aku Alucard. Alucard. Ya Allah, melu kijen. Oke cuy, ini doge enak banget pas saya ini aku yang jaluk mutuh ini cuy. Wah, kok gue gak tau doge cuy. Ini doge pira tuh yang digorengi. Doge pira. Telu. Kok ini roti jual di panggang tak? Orang jual selesai ya? Jauh kok tau. Itu kayak kakak. Oke cuy, gimana doke goreng tek telu doke. Doke telu. Masa sen gede banget tau tau. Terus gue roti ini gosong-gosong. Kayak raiku gosong. Ini tempe apa roti? Ini mentega ini. Nah, tega. Oh tega? Ah, sungguh tega. Oh tega, pas aku tak kan. Tiga ikan loh. Coklat tuh. Mayonis. Apa asih? Apa asih? Dari cebule. Asin jadi siapa yang terus. Asin jadi bahan terus. Asin Pak Doyan. Pak Doyan. Oke cuy. Versi baru. Ini roti harusnya pakai coklat, tapi ini pakai ini. Ya. Hihi cici. Oke. Pakai gorengan telur di. Cuilannya di. Oke, kita campuran ginian. Apa ini? Nih, gorengan telur. Ayo tau. Rasa curuh. Ada rasa rasa apa gue? Lama. Ada rasa takon, rasa takon. Aduh. Kuliner baru cuy, roti panggang dikasih gorengan telur. Gorengan telur. Cuman makan pecah. Ya. Oke, Bu. Nyum. Iya. Apa sendok, Dek? Enak ya, enak. Ah, gundok enak. Oke, nang kene wis ngicipi. Nang kene wis ngicipi roti rasa telur goreng. Oke. Sekarang saya mau nyusul ke yang laki-laki. Siapa tahu nanti sana ada cemilan juga, jadi kenyang potong gue.
Generasi ya. Generasi micin. Ora kaget. Sik, tak kaget iki, tak kaget iki. Hah, wes. Utang ndek sapa iki aku. Oh, wes tak kaget to, bergaris kaget iki aku. Oke. Saya mau melanjutkan ke pos ke tempat yang cowok-cowok untuk mencicipi lagi. Biar ini ini biar kenyang. Biar kenyang. Oke. Kita coba. Walah. Oh, ternyata do mangan dhewe-dhewe, masak dhewe-dhewe. Ana sing masak mie, ana sing masak plastik, ana sing masak wajan, ana sing masak sendok. Lah iki sendok digodhog kok. Men kok sendoke? Heeh. Iki ana sing mangsa ketel. Saya ada satu pertanyaan. Aku godhog banyu iki nang ngendi? Iki ajaro nek godhog banyu iki nek men po ngono lho digodhog banyune. Banyu cair bareng karo. Tak goreng ya, Ji. Manusia bertopeng wajan. Ayo, ada masak dari sini. Orang masak dari sini juga ya. Soteng kayu, soteng. Banyaknya pilih, banyaknya. Kecampuran, enggak kok. Enggak, enggak. 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 Aku anu sing apa garpu ana ora? Sote lho, Mas Miko. Kok jebule tamu. Iya. Ana ora? Oke. Ada apa? Ada apa bumbune? Oh, campur. Oke. Kembali ke base camp, ke base camp, ke tempat saya tadi bersama Kak Joko. Oke, cuy, ini akan siap-siap pembongkaran tenda untuk kegiatan perkemahan di SDN 2. Ayo kita di SDN 2 leses. Nah, leses, leses. Nah, oke, pada hari ini, pada hari Jumat tanggal 14 apa 15 toh? Ya, sepanen kuwi dina Jumat. Oh, 14, 14. Mau segera dibongkar tuh, mau dibongkar paksa karena melanggar apa larangan pemprov biasanya bongkar bangunan ya. Oke, ikuti aku mau ikut bongkar juga karena aku wakil gubernur dan dia gubernurnya memerintahkan untuk bangunan liar harus diberantas ya. Kayak jeneng perantau jenengnya Rakatoan. Ya. Karo Rakandani. Ya. Yang putri kan. Ya. Yang putri kan. Ya. Konangan. Oke. Oke, cuy, akhirnya walah malah. Cuy, akhirnya
pembongkaran tenda, and tenda sudah selesai. Sekarang saya mau bersiap-siap untuk pulang, to go home for sleeping in bed. Apa gue aku ya radeng rotan. Bu bener apa ora? Oke. Ini kita sama kan kamera kene padahal kamera kono. Oke, coy. Jangan lupa subscribe, like and share. Iki tamu sih. Oke, jangan lupa subscribe, like and share. Sampai jumpa di gue di sana pembagian ding Rusito. Rusito sampai jumpa. Nanti aja lah lagi. Karena sudah selesai tugas membongkar-bongkar tenda. Karena dari pemprov bangunan-bangunan liar harus diratakan dengan tanah. Jadi udah diratakan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan acara berikutnya sebentar lagi. Kalau sudah selesai ini nanti ada sedikit pembagian-pembagian gitulah. Nah, oke. Okay. Tetap ikuti terus. Nanti kau. Sebelumnya untuk kegiatan perkenalan kegiatan ya nanti saat ya untuk ini kita tutup ya untuk kegiatan juga untuk ke depan kelas 6 ya kita nggak ikut nanti untuk selanjutnya kita lo untuk Januari perkenalan yang itu saya tidak ambil kegiatan nanti untuk selanjutnya ya anda pelantikan, ya. Jangan jangan sebenarnya kita rakit, ya langsung. Dua latihan jam tujuh, jam masuk. Dua kali pertama, tiga kali tidak rakit, ya. Dan yang kedua untuk kegiatan kali ini, tolong tali yang belum rapi, tolong yang putra, tolong dirapikan. Itu yang putra, ya. Nanti boleh. Kalau udah rapi, nanti adik boleh pulang. Ya. Kalau nggak dipakai, nanti taruh di sini talinya. Ya. Apa ngerti iki kon ana duite 500? Heeh. Ora ana dia. Entuk Mbak Piro. Iki Mbak Piro. Eh. Ya lare gede ya. Iya, tapi ya lare dewe. Dua satu aku. Miskin. Eh, Mas Dimas. Oke, ini saatnya ini apa? Udah mulai pada pulang, jadi tetap bersama. Oh ya. Yeah. Salim. Oke. Okay. Sayur narak sampai wah, nek ngene iki gur ketamburine lho ya. Aku karo nang nggo kamera. Oh, Mbak Wiro, entuk Mbak Wiro. Eh, Mbak Wiro itu kan ya. Ya, dadah. Oke. Okay. Ya, ayo. Halo. Dadah. Wes anu iki piye iki? Action to. Eh. Wes kudu wonge. Dile. Lek iki diwonge, wah lah. Halo. Tali. Eh, wah, ngebak-bak tangane. Iki gendut iki lho. Oke. Halo.
Tayum. Kok kan dolore piye kuwi? Oke. Oh, iya. Iya. Ini dia yang kecil. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.